4 kabupaten di Jawa Barat yaitu Subang, Garut, Tasikmalaya, dan Majalengka telah masuk level 2 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM. Masyarakat terus diajak untuk menjaga dan menerapkan protokol kesehatan agar status oranye COVID-19 bisa kembali hijau. Berada di zona oranye COVID-19, Provinsi Jawa Barat mencatat 4 kabupaten berada di PPKM level 2. 4 kabupaten tersebut adalah Kabupaten Subang, Garut, Tasikmalaya, dan Majalengka. Di perpanjangan PPKM 23 hingga 30 Agustus 2021, 4 daerah juga tercatat masuk di level 4, yaitu Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Kota Sukabumi, dan Kota Cirebon. Sementara 19 kabupaten kota lainnya di Jawa Barat masuk dalam PPKM level 3. Kami sangat berbahagia karena dalam suasana pandemi sudah lebih terkendali ya. Mayoritas sudah PPKM level 3, bahkan ada 4 wilayah sekarang bisa PPKM level 2 yang terbanyak. Nah, rumah sakit juga hari ini buat hanya 21%. Kini pemerintah Jawa Barat fokus mempercepat program vaksinasi dan mengajak masyarakat untuk divaksin di sentra-sentra vaksinasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan.